untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa ya? Nanti kalian berkelompok, ibu kasih kasus, dan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Oke? Nah, itu yang hari ini ya. Nah, ini tahap-tahapannya. Nanti kalian akan dibimbing kelompok. Lalu selama penyelidikan, ibu akan bimbing ya, untuk mengerjakan kasusnya tetap akan ibu bimbing ya. Lalu nanti kalian mengembangkan dan menyajikan hasil. Lalu nanti yang terakhir adalah presentasi. Kita mengevaluasi bareng-bareng materi ini tuh seperti apa ya, betul atau tidaknya, dan kita saling sharing ya tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kasus yang kalian dapetin. Oke, nah kenapa kita belajar ini? Ada yang tahu manfaatnya itu apa? Indah manfaatnya kalau kita belajar sediaan tentang alat-alat farmasi. Manfaatnya apa? Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa apa? Kita tahu alat-alat ini. Supaya ada yang tahu? Apa? Kita supaya tahu kegunaannya. Jadi ketika kita tahu kegunaannya, kita bisa menerapkannya di mana? Saat melakukan praktikum, kita tidak mengeluarkan semua alat. Ya, kita hanya mengeluarkan alat-alat yang dibutuhkan saja. Betul enggak? Apa kalian mau praktek itu semuanya dikeluarin di atas jejarin, sedangkan kita cuma pakai yang sebagian. Enggak kan? Kita tahu kita mau bikin sediaan apa, kita hanya menggunakan yang kita perlukan saja dari input, berlaku nanti untuk kalian PKL atau kerja. Kalian hanya menggunakan alat yang dibutuhkan saja, tidak mengeluarkan semua alat, sedangkan yang digunakan cuma itu saja. Ya, itu manfaat dari kita belajar alat-alat laboratorium. Oke, ini disimak dulu videonya ya. Oh.
Jadi kalian ini yang KPD-nya boleh searching dari handphone, boleh lihat dari buku. Kalau di buku ada 35 ya. Halaman 49. Thank you.
Berdasarkan hasil kita, sebagaimana menurut kalian, kalau berbagai informasi apa saja yang harus disiapkan dan dijelaskan fungsinya. Yang pertama, alat yang digunakan untuk pembuatan serum adalah konstruktor untuk mengukur cairan, breaker glass untuk mengalirkan bahan dengan diaduk, spatel untuk mengambil bahan yang sudah dipadat, contoh pengaduk untuk mengaduk sediakan. Berdasarkan pesan di atas, bagaimana cara kalibrasi botol yang benar dengan mengikut volume obat yang akan dibuat di dalam botol dengan menggunakan air yang telah disesuaikan volumenya di dalam gelas itu. Bagaimana prosedur pembuatan dari resep tersebut? Yang pertama, setara timbangan. Yang kedua, timbangan masing-masing bahan. Yang ketiga, kalibrasi botol sampai batas 60-60 mili. Yang keempat, larutkan dipentidramin HCl di dalam beaker glass dengan menggunakan sebagian aqua base. Yang kelima, tambahkan serum simple sebanyak 10 ml ke dalam beaker glass. Kemudian aduk hingga larut atau homogen. Yang keenam, masukkan campuran obat ke dalam botol. Kemudian tambahkan aqua base sampai kadar solidasi. Yang terakhir, kemas obat tersebut beri etiket dan label. Kemudian serahkan. Oke, sudah terdengar? Sudah jelas atau belum? Ini resepnya ya, itu enggak? Kalau itu resepnya, tadi sudah dijelaskan alat yang digunakannya apa saja. Sudah dijelaskan juga gimana cara kalibrasi botol. Terus sudah dijelaskan juga tentang apa tadi? Prosedur ya? Prosedur yang dipakai. Ada pertanyaan? Yang kedua, berdasarkan yang di atas, apakah hasil dari batas itu? Suhu, air, atau air, 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 air
Thank you.
3 spatel untuk mengambil arus cepat, yang keempat unit untuk menyatukan membersihkan serbuk, yang kelima pengayak untuk mengayak bahan sesuai dengan derajat kehalusan serbuk, yang keenam pipet untuk mengambil bahan cair. Berdasarkan resep di atas, bagaimana cara memilih pengayak yang sesuai? Dilihat dari bahan yang digunakan, jika mengandung bahan lemak, maka menggunakan pengayak nomor 4. Dan jika bahan tidak mengandung lemak, maka menggunakan pengayak nomor 1. Bagaimana prosedur pembuatan dari tersebut? Yang pertama, tanam bahan, kedua mengumpulkan bahan, yang ketiga mengetahui asal dari tersebut dalam bukti lalu terus kemudian. Yang keempat, tanam mengetahui ke dalam bukti lalu terus kemudian. Dan yang kelima, ada yang mau punya dua jenis dalam bukti, ayam menggunakan pelayan yang bersatus, yang ketujuh menggunakan dalam wadah, emas sebagai titik yang disenangkan. Oke, ada yang mungkin. Sudah jelas dari kelompok 2? Thank you.
homogen itu bercampur rata. Heterogen itu tidak bercampur. Apa namanya?
sampaikan materi buat minggu depan. Oke, mohon dari